Hello guys semua, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel ZMH. Jadi video kali ni kita akan buat review. Video kali ni disponsor oleh FlyDigi Malaysia. Kali ni depa hantar kita iaitu earbud CyberFox X1. Iaitu game music wireless earbud lah. Okey, kepada siapa yang baru sampai dekat channel ni, tak jangan lupa untuk subscribe dan jom kita mula review dulu apa FlyDigi CyberFox X1 ni, apa yang dia tawarkan untuk user dia. Okey, first kali kita akan tengok bahagian depan kotak ni. Boleh tengok itu. Ni bahagian depan kotak. Ini pula bahagian belakang kotak, kalau pernah nampak tu. Belakang kotak. Dan ni bahagian tepi kotak. Okey, by the way belakang kotak ni, oh ada tulis apa ni? Okey, kalau apa nak tengok kat situ, apa boleh tekan pause dulu. Okey, jom kita buka dulu kotak ni. Apa dia bagi dekat kita. So, bila kita buka saja kita akan dapat lihat kat sini dia tulis ada satu box yang ditulis CyberFox. Dia warna macam warna grey macam tu. Tapi aku tak sure kat sini tulis bahasa Cina. Okey, kebanyakan kat sini tulis bahasa Cina. Dan lepas tu kita akan nampak kat sini buku manual. Buku manual yang dia bagi kat kita. Bagi aku tengok dulu, setakat lah ni tak ada lagi bahasa Inggeris. Ada sikit-sikit jelas tulisan bahasa Inggeris, tapi kebanyakannya instruction dia dalam bahasa Cina. So tak apa, kita buka lagi next. Kita pergi kepada seterusnya. Dan akhirnya kita boleh nampak lah. Oh, susah sikit nak buka. Okay, ni ialah kita punya earbuds. Wah, ASMR. Okay, pada buku tu kat bawah ni pula kita akan diberikan charger. So far takat lah FlyDigi Malaysia dia bagi kita memang betul mengikut peredaran teknologi sekarang ni, iaitu dia bagi kabel Type-C. Jadi ianya satu benda yang terbaik untuk kita dengar sebab dia pakai Type-C. Ha. Kalau dia pakai kabel biasa tu, oh GG bos. So, bila terbuka kan nampak ada satu lampu color biru. Kita ambil tu dia ada lampu color biru dan warna merah. So kita tutup. Kalau kita lihat kat sini, design untuk earbud ni, dia punya case dia. Kali ni memang kecil weh. Serius kecil gila. Tepuk tangan aku. Sebab tepuk tangan aku je. Aku rasa the best one sebab dia memang betul-betul aku punya size pocket. Senang untuk kita nak bawa ke mana-mana saja. Dan dekat bahagian belakang ni ialah satu button untuk kita nak connect device lah dengan device-device lain. Lepas tu aku suka dekat bahagian tengah ni dia cuma ada satu saja. Dia style minimalis, satu logo FlyDigi. So dia tak nampak macam heavy design sangat, dia just nice dan minimalis. Dan warna dia kelihatan seperti grey, memang dia grey pun. Dan jom kita buka dalam, kita tengok. Kalau tengok design kat tepi, bahagian tepi earphone ni dia ada tulis X01. Dia punya design bagi aku untuk earbud ni nampak sedikit unik dekat bahagian ekor ni pun. Aku panggil ekor earbud ni. Tapi dia sesuai untuk para-para gamer lah kan. Dia memang kelihatan gaming lah macam tu lah. Jadi sebelum tu, cara-cara kita nak connect dengan kita punya phone. Okay, apa yang aku perlu buat, aku perlu pergi dekat FlyDigi Game Center. Aku pergi dekat, dah masuk tu, aku tekan gamepad dekat bawah gamepad tu ada tulis perkataan add. So dekat sini lah kita boleh tengok apa yang item kita pakai. Okay, macam contoh aku ialah CyberFox X1. So dah ada kat sini, jangan putus. Okay, so kita pergi tekan kepada kita punya CyberFox X1 ni. So dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita pergi dekat bahagian Bluetooth untuk turn on. So kita turn on, kita punya Bluetooth dulu. Turn on Bluetooth, go to setting dan cari. Itu kita ada dah untuk FlyDigi CyberFox X1. So bila dah connect, dia akan naik macam ni lah dia punya profile dia. Okay, kita refresh kan. Tengok dia dah status dia connected. Hear it first. Okay, so kita kena hear dulu lah. Kat sini kita boleh tengok dia dah mode switch. Kita boleh pergi kepada normal, low latency ataupun ultra low. Dan kat bawah tu kita boleh tengok ada sound adjustment. Dia ada default, popular, rock, fox, rap, electronic, klasik dan game. Yang ni aku tak ada explore lagi benda ni apa benda, tapi good to know. Power display, ni kita boleh tengok lah. Left side berapa persen peratus dia punya bateri, right berapa, charging case ada berapa lagi, ada satu lagi. Jadi untuk experience aku main game, apa boleh katakan masa aku main game, memang aku puas hati gila dengan earbud ni. Kalau kita nak tengok kiri kanan kau memang clear gila, memang jangan cakap lah. Memang kita boleh kata dia memang khas untuk gaming. Dengar lagu bagi aku, kalau hampa buka volume dia bawah 50%, dia punya bass tu, dia punya dentuman lagu tu macam kurang sikit lah kan. Tak feel lah, tak sampai feel tu. So kalau macam aku, aku selalu buka dalam 70% untuk dengar lagu. So bagi aku bila ada volume macam tu, bawa berapa feel dan dapat experience ni macam mana dia punya kelebihan earbud ni. Jadi seterusnya, dia punya earbud ni kiri kanan ni, tak kisahlah kiri kanan, apa boleh kalau double tap apa akan pause
dan play lagu tu. Kalau untuk nak decline call, apa just hold lama-lama dan dia akan decline. Okay, function yang tap dia tu kita panggil dah touch sensor. Okay, lepas tu aku dah try dengan beberapa goncangan lah. Aku cakap okay, aku test. So far aku cakap bila aku lompat ke, aku buat activity ke, macam contoh aku lompat, aku test video macam ni. So far aku boleh katakan nak cakap nak jatuh tu agak susah nak jatuh, tapi boleh kata kaki ni terhujung ekor ujung ni agak sedikit membantu. Dan lepas tu aku dah buat dengan call test earbud ni, dia terbina juga mic di dalam dia. Feedback dia aku dengar memang sangat clear lah, macam cakap biasa. Suara dia still tak ada masalah, tak ada kata nak sosok, cumanya jangan jauh sangat. Bila dah jauh sangat, dia dah start lost signal lah dekat situ. Okey, ni ialah mic daripada earbud ni. Bagi hangpa macam mana, audio dia okey ke tak okey, ataupun bagi hangpa dia agak sedikit noise ke macam mana ke, itu hangpa punya pendapat masing-masing. Sebab bagi aku, untuk resi kelantangan suara aku dan orang nak dengar suara aku dah cukup memadai dah. Janji orang tu dapat dengar suara kita dengan jelas. Tapi saranan aku, dia sebenarnya earbud ni dia lebih spesifik kepada gamer lah. Dia, ataupun, ya lah, memang orang yang main game. Bukan untuk orang yang dengar lagu ataupun ni. Sebab dia punya audio dia ataupun dia punya sound bass dia lebih kepada untuk gaming punya mood lah. Tapi untuk hangpa yang boleh dengar lagu, hangpa selesa dengan cara dia punya bass, sebab setengah orang dia tak, mungkin bass ni tak kena dengan cita rasa dia bila pakai. Mungkin ada earbud lain yang lebih prefer untuk kita dengar lagu daripada main game. Jadi sampai situ je lah video kita untuk kali ni. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Terima kasih kepada FlyDG Malaysia sebab sudi hantar kat aku Cyber 4X1 ni untuk kita review. Terima kasih tengok video ni. Kita akan jumpa di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Ui, aku pakai ni kan, auto nampak insert tak? Komen kat bawah.